Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi sama aku, Francisca Mayangsari. Hai hai semuanya. Jadi kali ini aku bakalan membuat drama, yaitu A Day in My Life gitu ya guys. Tapi maaf banget ya kalau gak jelas gitu. Soalnya aku tuh juga bingung kayak mau buat drama apa lagi gitu kan. Karena juga aku tuh makanya gak bikin konten itu, karena aku tuh lagi tes gitu loh guys. Jadinya aku tuh kalau megang HP ya kadang kalau malam, kadang juga siang gitu loh. Jadi kadang-kadang lah ya. Yaudah, daripada lama-lama langsung saja kita mulai ke videonya. Oh ya, sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan sama video aku setiap aku ngupload video. Enjoy not the video, happy enjoy. Hai semuanya, jadi kali ini aku sekarang mau pulang dulu ya guys, karena tadi aku itu lupa mandi. Makanya aku bawa sword atau pedang, karena biasanya itu ada apa namanya guys, kayak iron golem gitu loh. Jujur aja tuh malesin. Oh ya, sebenarnya aku mau bilang, kalian setuju gak guys kalau aku pindah ke rumah ini atau ke rumah yang sana itu? Tapi kalau untuk rumah yang sana belum jadi ya guys. Jadi aku saranin aja buat yang ini aja sih. Tapi kalian setuju gak kalau aku pindah rumah lagi? Jadi maaf banget ya kalau pindah-pindah mulu. Itu ada iron golem. Kita pedang dulu ya guys. Di sini aku itu maaf banget ya guys kalau dramanya tuh gak jelas. Jadi bukan cuma ada in my life aja, nanti kayak aku beli di mall, terus di McDonald, di Indomaret gitu loh. Di sini aku dapat uang nih, iron ingot. Sebenarnya sih gak guna juga ya. Uang masa gak guna? Guna tahu. Ih, gak bersyukur. Ini dapat lumayan lah banyak. Oke, kita simpan aja nih pedangnya di sini. Aku juga tadi itu lupa guys mau mandi gitu kan. Oke, di sini sekarang kita mau mandi. Jadi maaf banget ya guys kalau aku tuh sekarang tuh jarang-jarang upload video, soalnya aku tuh lagi sibuk, kayak sibuk tes gitu loh guys. Kalian tahu kan, aku kan waktu pas terakhir upload itu kan aku kan bilang kalau aku itu mau STS gitu loh, pas waktu mereview kota aku gitu. Sorry guys kepencet. Oke, sekarang kita matiin tombolnya. By the way, sekarang itu udah agak lumayan banyak bangunan gitu guys. Ada bangunan rumah sinamoro juga tahu, lucu-lucu gitu. Oh ya, ini udah dicuci, jadi sekarang kita ambil buat masukin ke kamar. Belum-belum, udah sore aja guys. Sekarang itu banyak iron golem aja gitu loh. Padahal tuh aku tuh nggak munculin guys, tapi nggak tahu kemana. Nggak tahu kapan munculnya gitu kan, kayak yaudah sih gitu aja. Udah guys, aku mau. Oh iya, belum makan kok malah mau tidur. Baru juga maghrib Oke, aku mau makan apa guys, tapi bingung. Udah deh, aku mau makan roti aja. Iya guys, lama aku juga nggak ke rumahnya nenek aku nih. Kapan-kapan aja kali ya guys. Yaudah, sekarang aku mau makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nyam 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 nyam. Oke, sekarang kita minum susu. Wah, enak banget nih guys. Iya, ada iron golem kan. Apa ada aku bilang? Nakal banget guys iron golemnya. Jangan dibuka, nanti masuk ya. Oke. Oh ya guys, by the way aku tuh belum punya HP ya kalau gak salah tuh, karena aku tuh ketinggalan guys HP-nya waktu pas aku masih di desa. Ya udah deh, aku sekarang mau tidur aja. Selamat malam. Wah, sudah pagi aja nih guys. Ya udah, sekarang aku mau langsung mandi deh. Di sini aku mau pakai ini. Oh ya, gimana kalau aku nanti ke rumah sinamoro itu? Soalnya tuh katanya itu, kata orang-orang, kata teman aku Cynthia itu tuh
bagus banget guys. Jadi aku penasaran, dia tuh pernah nginep di situ ya, waktu pas kemarin-kemarin, waktu pas Januari. Katanya tuh seru banget. Ya udah deh, nanti habis mandi, habis sarapan. Oh iya, sarapannya di McDonald's aja kali ya guys. Soalnya aku juga jarang-jarang banget ke McDonald's. Ya udah, sekarang kita bawa sword juga ya guys buat ngehancurin Iron Golem. Dan di sini aku mau satu hari aja dan bawanya satu aja. Gak usah bawa sejadah karena di masjid kan juga bisa ya guys. Jadi aku juga bawa uangnya yang biru dong. Tapi kan aku kan gak punya sword warna biru. Kita gantinya dari item aja guys. Tuh yang diamond sword. Jangan lupa juga kita bawa apa ya. Yang penting itu gak ada kah? Udahlah gitu aja. Makanan ada yang biru gak ya? Iya gak ada kayaknya. Kita cari dulu, jangan bilang. Ini ada nih. Yaudah deh, nanti aku mau buat kayak semacam apa gitu. Kayak jamur kan biasanya itu warna apa sih? Jamur sampai apa? Gak tahu deh, pokoknya itu. Ih. Aku mau ngancurin dulu deh. Gak usah juga enggak apa-apa. Ini kenapa ya? Kok makin lama tuh makin banyak aja sih? Udahlah, biarin aja. Oke guys, aku sekarang mau berangkat ke tempat rumah Cinnamoroll. Oh iya, aku lupa, makanya sekarang itu banyak Iron Golemnya karena villagernya di sekolahan itu banyak guys. Wah, aku udah lama banget ya guys gak nonton apa namanya drama-drama Disney. Yaudah deh, kapan-kapan aja. Oke, untuk rumah Cinnamoroll-nya itu ada di sana. Dan di sini itu ada parkur ya guys. Tapi maaf banget ya kalau jelek. Terus juga ini tanaman-tanaman sampai-sampai perkebunan. Ih, udah besar-besar aja guys. Pasti itu udah mulai tumbuh lah ya. Ini apa? Ini kantor sawah ya. Oh iya, kantor-kantor sawah. Ini polos-polos aja, emangnya jelek guys. Tunggu, bukan gini doang. Dalamnya belum tahu. Assalamualaikum. Wah, bagus banget guys. Ih, ada boneka Cinnamoroll-nya guys. Kita review-review dulu ya. Dan di sini itu ada boneka Cinnamoroll gitu. Terus di sini tempat kita tidur dan ada lampunya yang lucu banget dong. Oh my god. Terus di sini ada tempat kita buat naruh-naruh barang atau baju. Dan di sini tempat laptop atau tempat buat belajar ya guys. Ini ada lukisan, anggap aja ini tuh lukisan Cinnamoroll karena aku nggak nemuin guys lukisan Cinnamoroll. Dan di sini itu ada kayak tempat lampu gitu ya, di sampingnya meja belajar atau komputer. Dan di sini ada sofa lah ya, biasa-biasa aja sih sebenarnya kalau menurut aku. Dan di sini ada tempat buat makanan. Gue semuanya itu serba biru. Sorry guys, ada iklan. Di sini juga ternyata udah ada disediain untuk sup jamur guys. Iya, gitulah. Oke, kita taruh ini dulu, mushroom. Terus aduh, sorry guys, kepencet. Mushroom ya sama bowl. Oke, kalau sudah kita beres-beres apa namanya untuk bajunya gitu. Di sini aku bawa bajunya cuma segitu aja ya guys. Oh iya, aku lupa, nanti kan aku mau ke McDonald's. Yaudah sekarang aja aku bawa uangnya 100.000. Emang gak kurang 100.000? Ya minimal tuh 200 lah guys. Oke, kita keluar aja mau ke McDonald's. Sebenarnya McDonald's itu nggak warna biru, tapi ya udahlah. Gimana guys kalau kita ke bioskop aja? Bioskopnya itu juga murah sih, ada makanannya. Ah, ya udah deh, daripada keburu-buru sore gitu kan. Aduh, nih malah masuk lagi ke sini. Mama. Dan aku itu belum buat sama sekali bangunan, baru cuman itu doang guys. Maaf banget ya karena aku lebih mentingin kota yang ini. Oke, kita masuk ke bioskopnya. Maaf ya guys kalau jelek. Hehe. Misi mbak. Oh iya, silahkan. Kamu mau nonton film apa? Silahkan aja dipilih di case ini. Oh oke mbak, kita bakalan milih. Wah, aku kebetulan nih dapat film Disney. Mbak, ini bayarnya di mana, Mbak?
Oh ya, dibayarnya ya di cash ini sama. Oh hehe. Berapa ya Mbak bayarnya? Cuman 100.000 aja. Oke guys, kita bayarnya 100.000. Aku gak bawa uang receh guys. Ya gak bisa beli apapun dong. Soalnya di sini uangnya tuh banyak-banyak. Oke, kita naik ke film Disney. Mana ya? Ini di mana film Disney-nya? Oh iya, waktu pas aku bangun itu ada di dalamnya film Bubble guys. Tuh di sini ya film Disney-nya. Wah, keren banget ya guys. Kalau kecil dan juga jelek. Kita tonton dulu dan anggap aja ini rame hehe. Kita tonton dulu guys. Loh, udah selesai ya? Ya udah tamat. Tadi aku tuh ketiduran gitu guys. Seru banget ya kayaknya tadi filmnya kalau gak salah. Yaudah sekarang aku mau turun. Mbak, ini tiketnya ditaruh di mana ya? Udah ditaruh di kas aja lagi gak apa-apa. Oke guys, karena sekarang sudah, sekarang aku mau ngapain ya? Oh iya, aku kan mau beli apa namanya di McDonald. Malah tadi aku tidur guys, hehe. Waktu pas di, aduh, aku dari tadi masuk di sini mulu dah. Sebenarnya sih di toko-toko biasa atau di mall juga ada sih guys hamburger, tapi aku lebih suka di McDonald-nya langsung. By the way, maaf banget ya guys kalau durasinya itu lama banget. Wah, tumben sepi nih kesempatan. Mbak, permisi, saya mau beli hamburgernya satu sama ayam gorengnya satu ya Mbak. Oh ya udah, silakan diambil aja. By the way, bayarnya harga berapa Mbak? 100.000 aja. Wah, berarti uangku pas dong guys. Oke, gak apa-apa. Mbak, izin masuk ya. Oh iya, gak apa-apa kok. Sini kita ambil apa ya guys? Ayam goreng satu, hamburger satu. Oke, terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Oke guys, karena aku gak mau makan di situ, jadi ya terpaksa aku harus bawa ke rumah aja. Karena jujur aja aku males sih di situ. Oke, kita bakalan makan karena aku lapar guys. Ini sofanya cute banget sih. Oke, kita bakalan makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaktana wakina adabanar. Bismillahirrahmanirrahim. Nyam 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 nyam. Sekarang kita makan Koket chicken. Bismillahirrahmanirrahim. Nyam 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 nyam. Udah selesai makan nih. Yaudah sekarang kita buang, taruh di sini aja deh daripada buang bazir nanti. Aku mau istirahat aja deh, aku capek guys. Oke semuanya, segitu dulu ya video dari aku. Dan maaf banget ya kalau tidak jelas dan juga durasinya ditambah kecepatan. Bukan kecepatan, kelamaan gitu. Yaudah segitu aja video dari aku. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum, bye, see you next video. Bye bye. Nantikan video aku yang selanjutnya ya.